Menjelang 1 menit kita akan langsung start ya. Oke, hari ini run setnya di gerbang Curug Gomblang, Kakak Makayu. Ini tulisannya lagi gak ada. Oke, kita langsung menuju ke arah timur dulu. Bersamaan SL-nya, short sama long-nya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini run setnya di gerbang Curug Gomblang, Kakak Makayu. Ini request mau kemana ini? Longnya mau kemana longnya? Anu ke tenger, perbandingannya mana? Oke, siap. Kita langsung ke tenger. Iya. Kita ikuti sesi foto bersama dulu tuh. Sesi foto bersama. Oke, kita ikuti keseruan hiking hari ini, hiking, trekking lintas alam untuk Prokerto Hesosir ya. Ini di Damaran Curug Gomblang. Wah, ini sama senior ini. Lama nggak ketemu. Apa kabar? Joy-nya itu ini Gudi. Moana sudah di depan. Jadi persis ya 6.30 tadi berangkat. Cuma tadi agak berkurang waktu sesi foto. Ayong mami niku. Kemer dudang maning mer. Barah sini. Stop. Suara burung-burung ya. Ini katanya lihat YouTube-ku. Sekarang jadi ikut nih, ikut video nih. Ini senior ini termasuknya. Tapi lagi seneng sepedaan memang. Ini masih di Damaran, sebelah timurnya Curug Gomblang. Ini persimpangan shotnya rencananya di sini mungkin. Ini bisa. Peserta yang lain masih belum. Itu masih rombongan. Ini persimpangan long shotnya sudah di sini ya. Hari ini kira-kira longnya mau berapa personil ini? Ini pokoknya kalau daftar mesti dwi long. Ini harus dwi long. Ya. Ini hari ini mau ikut long. Longnya enak loh jalannya perhutani ini. Ikut long aja. Long nanti di setel. Nanti di setel. Ada yoyo. Ini mereka lagi menimbang-nimbang ini. Mau ikut long apa shot? Nah. Ini longnya banyak ini, hampir 50% kayaknya. Wah, malah dari 75% kayaknya. Sekali-kali long. Ayo, longnya lebih indah lo ya. Penengarap karena mau anak. Nah, jalan ya, jalan. Sampingnya. Dipegang itunya tuh belt itu. Ini akhirnya buburnya diambil koher hari ini nih, Dwilong. Kita masih di Jalan Perhutani dari Curug Gomblang menuju ke arah Ketenger ya. Oke, hari ini waktu apa nih, Bu? Oh, getah. Getah segitu. Mantap ya. Ini yang namanya Moana ini ya. Sudah hafal dengan bauku ya. Ini banyak banget trek ya. Kita belum explore untuk bukit-bukit sana ya. Ini Sungai Ketit ya. Sungai Ketit yang lewat OSK ini. Sungai Ketit. Sungai Ketit. Ya.
jangan salah ngomong ya. Ini jalur ke sini dulu kalau pada lari-lari mesti jatuh karena ini campuran tanah-tanah apa ya, liat. Jadi pelan-pelan aja ini di daerah sini. Jadi trek-trek seperti ini tidak sudah perlu lari-lari ya kalau kayu. Ya. Soalnya ini kalau kita injaknya pas miring pasti kepleset. Nah ini sudah kelihatan seperti lorong. Di sini turunan lagi ya, jadi seperti tadi itu pelan-pelan aja karena mesti rawan sekali kepleset. Ini trek ini dulu kalau lari-lari pasti banyak yang kepleset. Ini kecil aja. Ini habis ini kita nanti lewat Papringan ya. Lewat Papringan, hutan bambu. Nah ini udah lewat hutan bambu. Kita tunggu di pos bayangan satu ya. Karena memang jalan tadi itu nggak boleh buat buru-buru ya. Iya, soalnya licin. Ini nggak bawa apa, Le. Makan anggurnya enak banget, Pak. Wah. Dagangannya digelar. Hari ini senior pada ikut nih. Keren ini. Enak banget, Le. Kira-kira hari ini longnya harus lebih dari 20 ya. Minggu kemarin 20 ya, hari ini harus lebih dari 20. Pos bayangan ya, berhenti dulu ya. Jadi hari ini longnya harus lebih dari 20 ya. Waduh. Iya kan? Ini banyak yang biasa sering memang jadi jangan jauh-jauh. Di hari ini kebersamaan long ya. Kebersamaan long seperti minggu kemarin. Kita tunggu heser-heser yang di belakang. Akhirnya Pak BH sudah nyampe Pak BH. Jadi kayaknya permennya nggak cukup hari ini nih. Kalau pesertanya banyak. Orang ingin sekolah kan dengan Roma kok. Kompin, kompin. Yo. Aku sudah 5.000 langkah ya. Baru 2 kilo. Kira-kira 2 kilo kok loh. Ini sebentar lagi treknya agak-agak berlumpur nanti ya. Ini karena titik ini kan putus gara-gara longsor ya. Ini titik longsor di sini. Jadi setelah ini harus hati-hati. Jadi setelah ini hati-hati ini trek berhutani yang longsor di sini. Jadi ini trek ini putus gara-gara longsor ya. Jadi jalur berhutani yang di sini ini longsor. Jadi hati-hati seksama langkahnya.
mudah-mudahan nggak begitu berlumpur ya di daerah sini nih bawah. Nah ini, nah, itu lumpur hisapnya di sana. Dulu waktu alirannya nggak dialihkan ke sana, Mas. Ini kayak lumpur hisap di sini. Ya, kalau begitu tinjek langsung masuk kakinya. Nah, ini jalur ini nih. Ini terkenal banget ini. Makanya dibikin jembatan kayak gituan. Pernah yang sepatunya, pernah ketinggalan sepatunya ada. Langsung masuk setengah meter. Meniti kayu ini memang ini kadang juga licin ya, karena ini udah campuran lumut, jadi miring ya, langkahnya miring. Gak apa, miring nggak? Kesana kalian dulu, yang satunya ya itu. Ya. Ya. Ini dulu terkenalnya lumpur hisap. Kalau begitu jelek kakinya sampai setengah meter. Sebentar lagi nyampe pos 1 ya. Ini kita tunggu di pos 1. Tunggu di pos 1. Nah, ini pos 1 ya. Ini pos 1. Anak-anak. Nanti dulu, tunggu. Ini kohernya senior banget ini. Ngaduk bayi pasta. Aku 10 kilo ya apa? Yang muda-muda ya, kita harus melihat yang senior ya. Yang muda-muda ya. Ini yang muda-muda ini. Ini yang muda-muda mana ya? Kaya yang muda ya. Dokter, ini masih muda juga. Ini masih muda. Ini yang senior-senior pada ikut, masa kita. Ya. Jadi minggu besok targetnya yang ikut long 50 ya. Ya. Kalau saya sih takut hitam lah. Kaya banget. Enggak ada jamur. Jamur putih. Karena ini nomornya tembus. Enggak, Pak. Oke, hari ini lanjut ke arah trek perhutani. Ini jalannya agak-agak rimbun ya, karena makanya. Enggak masalah. Ini ada kayu melintang. Nanti kita melewati kayu-kayu melintang juga ini, jangan pada lari-lari, soalnya nggak kelihatan juga ini. Awas kayu lagi. Hari ini kebersamaan long, ini ada kayu lagi, jadi hati-hati selalu kakang kayu. Kalau yang seneng trail run ya, harus selalu perhatikan hambatan-hambatan yang ditemui. Kita lanjut terus langsung menuju ke arah utara ya. Ini udah ketemu jembatan, bisa masih lanjut menuju ke arah itu Kalba ya. Itu Moana mandi di sana ya. Kita terus sampai ujungnya jalan perhutani ya. Ya ini harus pilih-pilih juga ini. Karena tadi sebenarnya dimodif ke sana tapi lumayan. Sing penting nginjeknya sing aja nguk iku lho. Atos. Jadi jangan menekan ya. Ya gini. Nah, ini lho. Ini lho. Kan enggak mungkin blosok. Ya terus.
jangan terlalu menekan ya, jadi nggak belusuk. Biasa pakai mikir lumpur hisap lah. Yang biru, apa jenengnya nih kan? Sepasang. Oke, kita lanjut menuju ke arah perempatan. Perempatannya ini pol pucuknya Jalan Brutani. Kita sih sebenarnya rencananya mau ke arah sana ya Pak Slamet. Ada tuburan sana. Tapi ya mau kejauhan lah. Ini kita pakai langsung ke kanan seperti biasa, jalur biasa. Ya tetap 8 paling sih. Tambahin maning lah. Sudah bersyukur ini longnya sudah banyak. Ya wis kanan, dah. Kanan nanti. Jamu deh. Apa kayak anu loh, kayak permana di guna komentar loh kan. Nih, hari ini yang minat long banyak, nanti kalau kejauhan mau pada kapok ya. Kita tunggu terus lah, kita tunggu terus. Nah ini. Sip. Mau nambahin ke sana, katanya mau kejauhan. Oke. Okay. Hari ini senior. Ya. Ya. Diajak plesir lah ya. Ini pertama ngene bener. Iya, ngene se. Iya, betul. Okasing melu long. Iya, sip. Blusuk-blusuk malah. Saya ning rendah sih. Mau dimasukin enggak sih? Enggak, Bu. Tetap. Sorry. Ya, kalau ngomong sekarang itu nanti kudu nih sudah kelalaian ngomong apa bae. Wah ini jalannya kok malah di dipacul-pacul ya, jadi agak longsor. Ini turunnya hati-hati mukjizat. Nah ini juga hati-hati licin. Hei. Ke depan. Belum turun ke sungai, turunannya agak curam. Nah ini ketemu bapaknya. Hari ini aku belum mewawancarai. Ini bapaknya badan apa nih? Ngerumput. Kalau kemarin kan senjatanya bambu runcing ya. Kalau ini senjatanya apa ya? Kopi. Kopi, oh iya. Tapi ini tetap runcing ya Pak? Iya. Buat nusuk-nusuk. Oh iya nih. Oke. Okay. Ini kan nyuswone pinten umur? Umurnya pun tidak gangsal. Baru 65 ya? Ini yang ikut ada yang 77 nih Pak. Sing ini kok topi putih nih kok. 77. Ini ya tadi sehat. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Olahraga. Ngerumput ya. Kita nyebrang sungai ya, Kakak Makayu. Ya. Ini saat Pak Wuryanto pertama kali ikut foto di sini ya. Kemudian menyusuri lahan Kapulaga menuju ke arah Ketenger, ke arah Kalibagu. Nah ini sungainya, sungai yang di sebelahnya apa itu tanjakan ekstrim untuk jalan motor ya. Di bawahnya warungnya Bu Samiarto. Bapaknya pun tengah ajeng nih kok, napa? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Sebenarnya ada trek tapi harus nyabrang sungai itu ya. Ini licin banget ya Kakak Makayu.
jadi lewatnya diloncati aja kayak gini. Dari tadi belum ada sinar matahari di video. Nih. Nya Curug Jenggala sudah kelihatan sawahnya. Badek, badek. Jadi kalau petani-petani di sawah itu gusahnya nyamuk, gusahnya burung itu pakai kayak gini nih, model-model gini nih. Jadi mengusir burung sama dengan gusah manuk. Treknya di air ya. Sekarang treknya sudah dinaikin ke atas galengan. Ini udah 3,1 ya. Ini karena kita ada hasil-hasil yang tertarik, jadi kita nggak terlalu jauh. Aku mau narap tekan pancuran pitu. Enggak, ini langsung ke sana. Iya. Enggak, pecelan langsung munggah ya. Ini udah titik terjauh dari hash hari ini, cuma 3,1 titik terjauh. Jadi kalau teorinya balik itu cuma 6 ya, cuma 6 kilo. Mungkin ya lebih-lebih dikit lah, 7 kilo. Sampai-sampai sweepernya itu menyusul ya. Jadi hari ini antara sweeper sama hairnya udah ngumpul. Ini sweeper. Enggak apa-apa ini tadi. Bentar. Ya ini 3 kilo pas. Ini sweepernya sampai nyusul. Hari ini beliau begitu bahagia sekali. Gunung Slamet. Ini persiapan untuk foto bersama ya. Backgroundnya Gunung Slamet. Kita buka dulu untuk awannya ya, supaya bisa Gunung Slamet kelihatan. Kita buka dulu awannya. Nggak ikut foto ini. Hari ini kebersamaan Long, ini masih 20-an apa ya? Coba dihitung, Pak. Berhitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ya? 27 lah ya. 26, 27 kayaknya. Kita lanjut menuju ke arah trek kembali, menuju ke arah mana ya, warung pecel lewat sini tuh. Gendong. Kita langsung tanjakan untuk trap-trapan.
Itu untuk jalan motor itu. Bu Samiarto belum datang. Masih tutup warungnya. Pas licin loh, Chan. Kita langsung menuju ke arah warung pecel. Habis warung pecel itu langsung naik, langsung nyebrang ke pipa ya, ada jembatan. Kita berhenti dulu di pos 2. Pos 2 itu pas, nanti dulu, pas warung pecel ya. Betul, betul. Ada mendoan. Aku tadi sudah sarapan, jadi aku nggak mendoan lah. Jadi aku sarapannya itu sekepel segini sama pupu. Pupunya segini. Bukan pupu sih, apa ya? Nasinya segini. Iya. Jadi kita udah nyampe pos 2 ya. Nyampe pos 2 kita di warung pecel mendoan. Nih. Oke, hari ini kita langsung lewat sana ya, nyebrang. Langsung nyebrang. Kita lanjut menuju ke trek kembali, menuju ke arah Damaran atas. Enggak, udah. Jo. Ini sisi ini, Jo-nya. Ini kemarin enggak ikut kurban ini, masih belum layak apa ya. Kucing kawan. Ini pun telas ge. Oh ge, ge tahu ngenjang. Ini kemarin memang sudah laku ya, tinggal yang kecil-kecil. Langsung menuju ke trek ya. Trek Damaran atas. Udah dulu ya. Naik lagi ke kanan ke arah Damaran ya. Jadi di bawahnya Bukit Cendana. Ayo Budi. Yuk naik. Skadung. Bener ya sana. Kita langsung menuju ke arah di bawahnya Bukit Cendana untuk treknya perkemahan Bukit Raja Wali ya, di bawahnya Bukit Cendana. Khawatir, kita tunggu. Stop. Tunggu. Ayo yang depan stop.
Ini hari ini longnya peminatnya bertambah ya. 27. Kemarin 23, sekarang 100. Besok nang lo gending longe. Mereka lagi sesi foto ya. Sebenarnya sih bukan foto, mereka itu lagi ngaso lah. Om, untuk aku kelihatan gak nih? Ikut. Ayo saya, selamat, jam. Pintar. Sama aja, sama aja. Itu nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Papa itu seorang mana ya? Oke, kita hampir nyampe di sungai atas. Kita bisa cuci-cuci. Nah, kalau keduluan mau anak. Cuk ya? Oh iya, kita pelan-pelan kok. Bolak-balik mandek kebersamaan long, Cire. Oke, ini damaran di bawahnya Bukit Cendana. Itu ya, ketemu adik-adik baru camping. Sehat selalu. Ya, kanan munggah, munggah. Munggah kanan. Mereka menunggunya udah terlalu lama mungkin. Begitu kita nyampe langsung jalan. Jadi sebenarnya apa ya, long itu identiknya kan lebih variasi treknya. Kita lewat gapura, gapura apa ya namanya ya, ini Kang Toto, ini ada gapura. Nah itu, ini semacam gapura. Jadi kalau lewat tengah itu nanti bisa melihat masa depan. Wah, ini melihat masa depan. Kalau lewat pinggir, masa lalu. Lihat masa depan itu. Oke, kita ini adalah camping area ya. Jadi habisan ditinggal. Iya, langsung kayak tadi. Ke titik balon kecil. Jadi kalau dekat-dekat sama ini kena copyright ini. Copyright. Ini ya, aku dengar nang YouTube ya. Iya. Wong tendaan. Ini melewati camping area. Masih ada adik-adik yang masih camping. Hal yang mistis enggak, Pak? Pernah ketemu hal yang mistis? Enggak ya. Ini.
anu di dukun. Halo, monggo ya. Dukun pengasihan ini kok. Kema kan enggak suruh nyariin yang hal-hal kayak gitu. Kalau mau cari yang mistis tuh naik cendana. Ini beliau lewat gerbang masa depan ini. Nih. Kita lanjut menuju ke arah bawahnya Bukit Cendana. Terus menuju ke arah mana ya? Batur Macan ya. Krimbing Besi. Nah ini Batur Macannya di depan. Batur Macan. Kalau turun ke lapangan Melung sini ya. Sel ya. Moga-moga serak ya, ya. Ayo. Itu tonggeret kayak kumbang kecil agak gede gini ya. Ini daerah-daerah becek ya, ada batu di sini. Nah ini pas batu, ini pas batu. Kalau itu jenisnya jenis kera, itu biasa di bawahnya Bukit Cendana. Ini trek utama menuju ke Bukit Cendana. Naik. Ini tulisannya udah nggak dirawat. Nggak pede. Kohernya nggak pede, itu harus nunggu itu. Ya ini pos 3 ya. Pos 3, berhenti dulu. Ini pos 3 sebelum kita langsung ketemu balon kecil. Ya. Nunggu yang satu keluarga dulu. Ini pos 3 ya. Ini Bukit Cendana. Ini treknya ke sana, naik. Ini Bukit Cendananya itu. Balim, Bukit Cendana. Itu boleh naik kali ya. Sekarang apa? Mau sekarang? Beh, katanya Balim sekarang mau naik Cendana, Beh. Mike. Iya. Nah, ini kan yang ngawarin. Ini kan nawarin. Ya. Nanti begitu ketemu jalan langsung kiri ya. Aku nunggu yang belakang apa, Pak? Monggo. Ini langsung ke sini ya. Ya. Ini treknya Long Kebersamaan, ini pos 3. Oke, ini yang paling belakang. Ya. Gak ada yang belakang tadi ya? Ya, oke, siap. Kita menuju ke finish kembali di Jalan Perhutani depan ini. Langsung ke kiri pulang. Ini treknya Cendana lama ya. Mundur sebagai sweeper karena hari ini sudah ketemu balon kecil di depan sana itu. Di Jalan Perhutani tinggal kita ke arah finish. Kita tinggal sekitar 1 km atau di bawah 2 km finish ya. Kita udah nyampe di trek balon kecil. Ini waktu kita berangkat, ini pulangnya. Kita langsung menuju ke arah finish, menuju ke parkiran Curug Gomblang. Hari ini baru 5 km persis, tapi ini udah targetnya 2 kali lipat, 10.812 langkah. Hari ini saya mau tanya ke mereka, jadi jangan lepas dari istilahnya estimasi long itu, jadi apa ya, berat gitu enggak ya, asik kan longnya? Asik kali. Ya, hari ini long kebersamaan ya, long kebersamaan. Asik lah. Ya. Oke, kita menuju ke arah finish ini. Ya, besok lagi. Ini agak-agak krimis ya. Nih. Rintik-rintik. Kalau trek ini menuju ke Teranggulasi ya. Belok kiri sana. Nah, ini udah persimpangan longshotnya udah nyampe. Tinggal kita turun tuh arah jembatan.
belok udah nyampe parkiran lagi. Ya. Ini persimpangan longshot. Oke, hari ini closing ya Kakak Makayu. Terima kasih rekan-rekan yang tadi ikut long ya. Terima kasih kebersamaan hari ini. Terima kasih Muni yang udah unshot. Ini nggak ikut long. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ini tinggal apa sih hari ini? Soto apa bakso? Soto hijau ya. Oke, terima kasih Cipipi. Terima kasih yang ikut long ya. Terima kasih yang baju kuning ikut long ya hari ini, mantap ya. Terima kasih ini dari ya. Ya, terima kasih, terima kasih yang dari Purbalingga. Terima kasih Babe. Sampai ketemu di long yang lebih menarik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.